السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. جماعة صلاة العشاء dan insyaallah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini yang merupakan malam ke-6 dari bulan suci Ramadan di tahun ini, kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah saat ini kita sudah salat isya berjamaah, kemudian diisi dengan kajian lalu salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita menjadi amaliyah makbulah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini ada segolongan manusia yang masuk pada al-maqbulin, orang-orang yang diterima puasa, orang-orang yang mendapatkan keutamaan rahasia dan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ada sebagian manusia yang masuk pada golongan al-mahrumin, orang-orang yang tercegah dari keutamaan Ramadan, dari rahasia-rahasia Ramadan, dan dari malam Lailatul Qadar. Ini di antara makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fihi lailatun khairun min alf syahr." Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang tercegah di dalamnya keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu, maka orang itu adalah orang yang mahrum. Mahrum artinya tercegah dari kebaikan di bulan ini. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bermunafasah, berlomba-lomba untuk menjadi manusia-manusia yang masuk pada kategori al-maqbulin tadi. Di antara upaya kita, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menyertai setiap ibadah yang kita lakukan dengan ilmu. Inilah di antara fungsi dan maksud serta tujuan dari diadakannya dalam bulan Ramadan ini kajian-kajian, mimbar-mimbar, ceramah-ceramah,
Kenapa? Karena di bulan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan. Dan ibadah seorang hamba tidak mungkin berkualitas, tidak akan mungkin meningkat kecuali dengan ilmu. Dan syaitan sangat mudah menggoda ahli ibadah yang mana dia melaksanakan ketaatan dan ibadah yang dan ibadahnya tanpa ilmu. Sangat mudah bagi syaitan. Sebaliknya syaitan kesulitan menggoda orang-orang yang memiliki ilmu. Karena mereka tahu celah ibadah itu, mereka tahu perkara-perkara yang merusak ibadah itu, dan mereka tahu bujuk rayu dan godaan-godaan syaitan tersebut. Maka dari itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selain kita memperbanyak ibadah di bulan ini, tapi juga kita harus memperbanyak mengetahui ilmu dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita melakukannya atas dasar ilmu, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita menjadi manusia-manusia yang tidak merugi di bulan ini, kita harus menghadirkan Ramadan. Kita harus memahami setiap waktu dan setiap detik di bulan ini. Tidak sama Ramadan dengan hari-hari yang lain, tidak sama. Ada sebagian kita mungkin yang mengatakan begini, saya sudah terbiasa puasa Senin Kamis, saya bahkan sudah terbiasa puasa di ayyamil bayd, bahkan saya kadang puasa daud. Jadi puasa di bulan Ramadan bagi saya tidak ada bedanya dengan di hari-hari yang lain, tidak ada beban. Salah. Di bulan ini, di bulan Ramadan ini tidak sama puasa yang kita lakukan. Waktu yang ada di setiap detiknya di bulan ini tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Ini harus kita hadirkan, harus kita rasakan, sehingga dengan demikian timbul motivasi dalam diri kita untuk meningkatkan ketaatan di bulan ini. Maka para salafus saleh tidak heran apabila 6 bulan setelah Ramadan memohon kepada Allah agar apa yang telah dilakukan di bulan Ramadan ini menjadi amalan-amalan makbulah. Dan setelah itu 6 bulan setelahnya memohon kepada Allah agar dijumpakan kembali dengan Ramadan. Kenapa? Karena mereka mengetahui hakikat Ramadan. Kebanyakan dari kita tidak tahu itu dan tidak merasakan. Malam-malam di bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan dianggap biasa saja, bahkan kadang mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali. Itu kenapa sebabnya? Karena kita tidak mengetahui hakikat dari Ramadan itu. Kita tidak bisa menghadirkan makna-makna Ramadan, nilai-nilai Ramadan dalam diri kita. Ini yang harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Radhi ma'alfum ri'in, kata Nabi SAW, merugi dan sangat disayangkan seseorang adraka Ramadan falam yufarlah. Allah memberinya kesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi dia keluar Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, andaikan ada satu orang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i, maka seumur hidupnya dia mau mengganti dengan puasa setiap hari tidak akan mungkin sebanding dengan satu hari di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah wa syukurillah di bulan ini Allah memberikan kita kesempatan, dan marilah kita menghadirkan Ramadan dan memahami makna Ramadan, sehingga kita benar-benar menggunakan peluang kesempatan yang ada di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk orang-orang yang merugi adalah harus ada perubahan, khususnya perubahan mendasar. Unsur-unsur ruhiyah harus mendominasi diri kita daripada unsur-unsur jasadiyah.
Manusia ini terdiri dari dua unsur, unsur ruhiyah dan unsur jasadiyah. Manusia yang imannya baik, unsur ruhiyahnya meningkat dan melebihi, bahkan mendominasi unsur-unsur jasadiyahnya, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya berpuasa, dia bisa merasakan nikmatnya lapar, dia bisa merasakan nikmatnya dahaga. Nah, inilah di antara manusia-manusia yang unsur ruhiyahnya telah mendominasi, khususnya di bulan ini. Allah di bulan ini membuka selebar-lebarnya pintu untuk berbuat ketaatan. Maka di antara makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughallu fihi maradatu syayatin", dan dibelenggulah di bulan ini pembesar-pembesar syaitan. Artinya Allah menjadikan bulan ini sebagai tempat, sebagai kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak ketaatan, karena potensi berbuat ketaatan di bulan ini terbuka selebar-lebarnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika di bulan ini kita tidak mampu meningkatkan ketaatan kita, maka sulit di bulan yang lain kita meningkatkan ketaatan kita. Sebaliknya, di bulan ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, membantu kita, dimudahkan kita untuk mengendalikan diri kita menghadapi rayuan syaitan, untuk menghadapi ajakan hawa nafsu. Artinya apa? Jika di bulan ini kita tidak bisa merubah keburukan kita, maka sulit di bulan-bulan yang lain kita bisa merubahnya. Karena Allah sudah memberi satu isyarat, wa tughallu fihi maradatu syayatin. Jangan salahkan syaitan. Syaitan sudah dibelenggu oleh Allah. Kenapa Anda tidak menggunakan kesempatan di bulan ini dan tidak dibelenggu kecuali di bulan ini? Artinya kemampuan kita untuk mengendalikan diri di bulan ini oleh Allah dimudahkan. Maka dari itulah jadilah manusia-manusia yang berubah. Kita semua memiliki keburukan, kita semua memiliki celah. Kita yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Maka di bulan ini marilah kita jadikan momen sebagai momen perubahan. Ketika kita keluar dari Ramadan menjadi manusia-manusia yang berubah kepada yang lebih baik dan telah memposisikan kita sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dikategorikan sebagai makbulin yang diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.